Fans Ikatan Cinta, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Mimin punya kabar terbaru terkait Arya Saloka dan Amanda Manopo. Tapi sebelum lanjut, luangkan waktunya sebentar untuk like, subscribe, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan pula tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan info terkait aktris sinetron Ikatan Cinta. Inilah berita terbaru yang pertama. Blak-blakan ungkap pengalaman ditusuk sahabat sendiri, Amanda Manopo disakiti sangat luar biasa. Nama Amanda Manopo saat ini masih menjadi topik hangat di dunia hiburan tanah air. Amanda Manopo juga dikenal sebagai wanita yang memiliki kepribadian ramah, santun, juga berteman dengan siapa saja. Namun, siapa sangka ternyata Amanda Manopo justru memiliki rasa trauma akan persahabatan. Amanda Manopo mengungkapkan bahwa hatinya hancur berkeping-keping saat mengetahui dirinya telah ditusuk dari belakang oleh sahabatnya sendiri. "Mungkin aku pernah gagal dalam berteman. Aku disakiti sangat luar biasa," ujarnya. Tidak menyangka, Amanda Manopo akan menerima perlakuan yang buruk dari sahabatnya. Lantas, kepercayaannya terhadap persahabatan pun mulai menurun. Bahkan karena trauma tersebut, Amanda Manopo sampai tidak mengikuti siapapun di akun Instagram pribadinya. Hatinya yang terlanjur koyak pun membuat mantan kekasih Billy Syahputra itu memilih tidak mengikuti siapapun di media sosialnya, termasuk keluarga, teman dekat lainnya. "Wah, ternyata yang sudah aku anggap sebagai sahabat segala macam, ternyata dia nusuk dari belakang," katanya. Atas pengalaman buruknya itu, Amanda Manopo seolah mengisyaratkan pernah sangat kecewa dengan orang terdekatnya. Oleh karena itu, kini ia memutuskan untuk lebih mempererat hubungannya dengan orang lain di dunia nyata, bukannya di dunia maya. "Jadi ya ada, pasti ada cerita aku tidak follow orang-orang siapapun di Instagram karena pernah ngalamin orang se-fake itu. Pokoknya jadi aku lebih baik nggak follow siapa-siapa," ujar Amanda Manopo. "Tapi di belakang itu semua tetap nice, tetap close aja. Tapi nggak harus follow-followan di Instagram kayak malas gitu," tuturnya. Seperti pikiranrakyat.com dikutip dari YouTube Selebriti Bicara pada Minggu 25 Juli 2021. Meski begitu, Amanda Manopo juga mengatakan dirinya tidak menaruh dendam pada siapapun, meski hatinya sudah seringkali dihancurkan. Amanda Manopo juga mengungkapkan dirinya kini tengah menjalani kehidupan sesuai dengan alur yang Tuhan berikan kepadanya tanpa berekspektasi tinggi. Ya, itulah berita terbaru yang pertama. Selanjutnya, saya akan bacakan berita terbaru yang kedua. Masih berduka, Amanda Manopo minta kabar meninggalnya ibunda tidak dibesar-besarkan. Pesinetron Amanda Manopo meminta kepada siapapun untuk tidak membesar-besarkan kondisi mendiang ibunya, Henny Manopo. Hingga kini, Amanda masih merasakan duka yang mendalam atas meninggalnya sang ibunda pada Minggu 25 Juli 2021 kemarin. Mengungkapkan perasaannya melalui unggahan Instagram Story pada Jumat 30 Juli 2021. Ia mengatakan berpulangnya ibunda mungkin menjadi pengalaman paling berat yang ia alami dalam hidupnya. "Ini mungkin menjadi hal paling berat yang aku lalui dalam hidup. Ini menyebalkan buat yang tahu ataupun tidak tahu kondisi almarhum Mami. Tolong jangan dibesar-besarkan," tulisnya. Amanda meminta semua pihak untuk menghargai keluarganya yang tidak berkata apapun tentang kematian sang ibunda. Mereka saat ini sedang memulihkan diri sendiri dari kenangan berat tersebut.
Tolong hargai keluarga kecil saya yang saya punya, yang dimana kita pun bungkam mengenai masalah ini. Untuk saat ini sangat-sangat butuh self healing untuk kami sekeluarga, sambungnya. Pada akhir kata, Amanda juga meminta kepada siapapun yang bukan keluarganya untuk tidak berperan seolah-olah menjadi anggotanya. Jadi yang bukan keluarga jangan seperti keluarga, tandasnya. Namun sayangnya, dalam curahan hati Amanda ini, sang aktris tidak menyebutkan siapa sosok yang dimaksud oleh dirinya. Ada pesan Arya Saloka dan Glenn Kacisara. Ini sikap Amanda Manopo saat rekan ikatan cinta ucap duka. Pemain ikatan cinta turut berduka. Arya Saloka hingga Glenn Kacisara beri kata duka cita pada Amanda Manopo. Diketahui, ibunda Amanda Manopo, yakni Henny Manopo, meninggal pada usia 53 tahun pada Minggu 25 Juli 2021 petang. Sikap tegar ditunjukkan Amanda Manopo. Arya Saloka juga memposting kalimat duka lewat Instastory-nya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga Mami Henny diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin, tulisnya. Pemeran Aldebaran itu juga meminta fans mendoakan Amanda Manopo dan keluarga agar selalu sehat dan kuat. Sementara itu, pemeran Elsa di Ikatan Cinta, Glenn Kacisara, menyemangati Manda dengan mengunggah foto Amanda Manopo tengah tersenyum. I love you, Nda, tulis Glenn K melalui @GlennKacisaraOfficial pada Minggu petang. Demikian pula pemeran Rosa, Sari Nila, menyampaikan ucapan duka cita melalui unggahan terbarunya. Sending my love and prayer, be strong my girl, I know you are, @AmandaManopo. Tyke Hawks. Kirimi cinta dan doaku, kuatlah sayangku, aku tahu kamu seperti apa. Peluk erat. Ungkap Sari Nila.